ini jalan ke pantai kantor camat. Airnya ada. Ini keadaan terakhir di daerah Turue. Ini ada Om Jala juga, dan ini masyarakat sementara membuat tali temali untuk dijadikan alat bantu untuk menyeberangi daerah yang sementara dilanda banjir. Ini banjir, ini teman-teman mau menyeberang dan menggunakan tali. Ini saudara-saudara, ini harus keras talinya, Pak. Kalau tidak keras, dia bisa. Ini kita posisi di tempat sini. Demikian dulu dilaporkan situasi saat ini di TKP. Banjir susulan Desa Turue. Teman-teman boleh merapat, masih ada ibu-ibu yang mau dievakuasi di belakang, kata belakang kantor camat. Selamat sore pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 14.30 WITA, saya meminta Bintang Desa Turue melaporkan bahwa di Desa Turue kembali terjadi banjir yang diakibatkan oleh curah hujan yang begitu tinggi di daerah pegunungan, hingga pada hari ini kembali Desa Turue dilanda oleh banjir. Mudah-mudahan tidak ada korban jiwa karena banjir yang baru yang datang. Apa sekarang nggak banjir besar lagi di tempat kemarin? Bapak, keluar!